Hai, what's up guys? Sekarang saya akan menjual Bitcoin yang saya sudah peroleh. Sini saya punya Bitcoin 0,00991085 BTC. Oke, kita klik spot market. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kita punya 0,00991085. Dan sekarang satu Bitcoin 158.189.000. Klik spot market. Ya, di sini bisa dilihat ada di marketnya nih, ada dari BTC ke IDR yang akan kita tukar di sini kenaikannya 9,3%. Ya, plus price-nya itu 158.810. Itu kelihatan perubahannya, kalau hijau dia naik, kalau merah turun, yaitu merah mengalami penurunan. Coba kita klik BTC IDR. Ya, sini kita bisa lihat grafiknya, grafik naik turunnya harga Bitcoin. Sini akan saya menjual serat semuanya. Sini saya dapat harga $1.566. Dolar 1.566.159 DR dengan harga satu Bitcoin 158.500.100 rupiah. Oke, sekarang kita di sini kita lihat maker itu 0 IDR. Tracker-nya 4712 IDR. Lanjutkan saja. Si loading. Oke, sudah berhasil terjual di sini. Total biaya kita kena charge 4712 yang dan yang saya dapat 1.566.159 rupiah. Itu saya dilihat di sana. Ya, oke. Okay. Oke, mungkin ini aja ya yang bisa saya share kali ini cara menjual Bitcoin yang kita punya ke dalam bentuk rupiah dari BTC ke IDR. Oke, itu saja. Thanks for watching. Keep your patience.